tim nonton terbaik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan tombol notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bang Jules bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana Bang? Caranya gampang banget. Kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Jadi jangan pernah skipnya ya, karena pengumumannya ada di tengah-tengah video. Jadi ayo kita mabar guys, kita bakal langsung masuk ke dalam gamenya. Let's go. Halo my friend, balik lagi bersama aku Rachel Bajlan. Guys, kalian udah tau belum guys, ada bug glitch terbaru di dalam Games Broken Heaven ini. Bagaimana cara bisa menerbangkan sebuah pesawat dan bisa terbang secara gratis dengan hanya no Robux di dalam Games Broken Heaven? Dan ini benar-benar keren banget teman-teman. Bacon, come here, what are you doing? That stupid bacon wants to play in the Christmas book heaven. Let's go live. Hey bacon noob, if you want to fly, look me, stupid purr. Big and poor, you can fly like me. Say, come on, babe, let's go to fly in the high. Ya ampun, Bacon Anu, sedih banget cerita kamu. Ya udah Bacon Anu, sekarang kamu jangan sedih lagi ya Bacon Anu. Meskipun kamu dibully Slender, dia mempunyai pesawat jet. Tenang aja, Bacilas bakal kasih tahu caranya bagaimana kamu bisa terbang dengan cara gratis di dalam Games Broken Heaven ini Bacon Anu. Kamu gak usah khawatir lagi ya Bacon Anu. Ya udah deh guys, kalian jangan lupa klik tombol like dan subscribe supaya si Bacon Anu gak sedih lagi ya teman-teman. Dan sekarang kita bakal kasih tahu bagaimana caranya terbang di dalam Games Broken Heaven ini dengan harga 0 Robux. Let's go. Oke guys, dan sekarang kita udah masuk di dalam gamenya. Dan sekarang ya ampun Bacon Anu, kamu jangan sedih lagi ya Bacon Anu. Aku bakal kasih tahu nih gimana caranya supaya kita bisa terbang di dalam Games Broken Heaven ini. Dan kamu gak usah membeli pesawat-pesawat kayak tadi si Slender yang kamu ceritain ya. Ya udah iya aku bakal kasih tahu di cara yang pertama, tapi janji ya jangan sedih ya Bacon Anu. Ya udah ya sini. Ya udahlah, yang pertama adalah Bacon Anu, kamu ikutin aku. Pertama kamu harus keluarin mobil yang ini dulu. Ayo, kita bakal pergi dulu ke rumah yang ada kosong di sini. Ayo cepet nih. Oke guys, sekarang kita bakal kasih tahu si Bacon Anu bagaimana 3 langkah untuk bisa terbang di dalam Games Broken Heaven ini ya teman-teman. Let's go. Tunggu Bacon Anu, kamu jangan sedih lagi ya. Langkah yang pertama adalah kamu siapin teropong-teropong teleskop-teleskop Bacon Anu di tangan kamu, oke? Nah, kita bakal siapin dulu teropong dan teleskop teman-teman. Nah, kita udah siap ya. Dan satu lagi adalah walkie-talkie ya, biar kita bisa ngobrol-ngobrol Bacon Anu. Halo Bacon Anu, halo Bacon Anu. Oke, bagus Bacon Anu. Ya udah guys, sekarang kalau misalkan udah teleskop sama walkie-talkie udah keluar, sekarang kalian langsung keluarin spawn rumah roket ini ya guys ya. Bukan yang ini guys, tapi ada. Nah, ini ya guys ya. Kemudian kalian langsung aja klik ini dan lihat guys ya, bakal ada something happen. Kita bakal langsung permisiin dulu ya. Ini parkirnya di mana ya? Gak ada parkiran banget rumah ini Bacon Anu. Ayo Bacon Anu, sekarang kamu siapin dari sini, kita bakal ke bawah dulu yuk. Ayo kita masuk dulu ke dalam dan kita bakal lihat guys. Nah, kamu langsung ke sini Bacon Anu. Sini Bacon Anu, kamu di mana Bacon Anu? Oke, nah sini. Oke Bacon Anu, sini kemari, ikutin aku. Nah, kemudian Bacon Anu langsung di sini klik ini nih, klik lounge ini. Oke, di sini kita, oh my god, katanya tunggu confirmation coordinates. Oh my god, tadi kalian lihat gak guys, ada yang berapi-api di sini. Oke, kalau udah itu Bacon Anu langsung ke sini. Oke.
Bahkan Anu langsung di sini lihat, di sini udah siap. Oh my god, ini udah siap di udah terisi pelurunya sini Bacon Anut sini sini. Nah, dalam hitungan ketiga, nanti Bacon Anut langsung klik launch yang ada di sini. Lihat Bacon Anut di sini. Nah, di situ kan. Tapi tunggu ya, tunggu aku ya. Oke, kita bakal langsung ke atas dulu, guys. Kita bakal ke si Bacon Anut dulu. Semoga aja ini bisa membuat kita terbang ke langit, ke angkasa yang paling jauh ya. Oke, guys, kita bakal lihat ya dalam hitungan ketiga apakah bakal terjadi. 1, 2, 3, let's go Bacon Anu. Oke, kita bakal lihat guys apakah yang bakal terjadi kira-kira teman-teman. Oh my god, itu apaan guys? Kita bakal lihat guys. Oh my god, tinggi banget Bacon Anu. Wah, apakah yang bakal terjadi guys? Oke, kita bakal lihat guys. Oh my god, sampai-sampai gak kelihatan, cuman titik doang guys. Oh my god, wah itu kalau misalkan kita bisa injek roketnya, kita bakal bisa auto terbang ya teman-teman. Yaudah Bacon Anu, dalam hitungan ketiga coba lagi ya, tembak lagi kayak tadi ya. Oke 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 guys, kita bakal coba sekali lagi ya. Oke Bacon Anu, kayaknya dari sebelah sini ya tadi ya. Oke, dalam hitungan ketiga tembak lagi ya. 1, 2, 3, let's go. Oke guys, di mana ya guys tadi, di sebelah sini ya kalau nggak salah. Oh my god, ya nggak ikutan terbang. Oh my god, oke. Ya ampun, bener juga ya kalau aku ikutan terbang nanti aku meninggoy juga. Yaudah, aku bakal coba trickingnya aja deh. Okay, guys, kita bakal coba keluarin mobil terbesar yang ada di dalam Games Brookhaven ini. Yaitu yang paling gratis mobilnya apa ya teman-teman? Kita bakal coba bus dulu deh. Oke, okay, kita bakal coba bus dan kita bakal coba mundurin ke sini. Ah tidak. Oke, okay, kita udah benerin di sini ya. Oke, okay, dalam oke okay, siap ya Bacon Anu ya, dalam hitungan ketiga luncurin lagi roketnya. 1, 2, 3, let's go Bacon Anu. Oke, okay, kita bakal lihat guys apakah bakal terjadi. Ya ampun, nembus roketnya. Ya ampun, iya Bacon Anu, mungkin cara ini belum bisa buat kita coba terbang. Tapi tenang Bacon Anu, aku masih punya cara lain untuk kamu bisa terbang di dalam Games Brookhaven ini. Jangan sedih ya Bacon Anu. Ya ampun, ini roketnya keterlaluan banget. Ini apaan guys? Oh my god Bacon Anu, bocor. Ini bocor, semuanya pada bocor. Waduh, ini celaka Bacon Anu. Coba kita ke bawah dulu. Wah, ini pada bocor lagi tepatnya. Ya udah deh, ayo Bacon Anu kita ke atas lagi. Ini bocor, kocak ya ampun. Bisa-bisa kita tenggelam di sini. Ayo Bacon Anu cepet. Oh my god, bahaya Bacon Anu. Ayo kita ke atas dulu. Waduh, ini tempatnya udah bocor lagi. Nah guys, tadi cara yang pertama kita mencoba untuk terbang menggunakan roket yang ada di dalam Games Brookhaven ini, ternyata roketnya menembus badan kita ya teman-teman. Tapi kita bakal coba cara yang kedua, yaitu cara yang paling keren dan gratis dengan hanya 0 Robux. Kalian bisa terbang di dalam Games Brookhaven ini, tidak perlu premium ataupun tidak perlu rumah yang sangat mahal. Oke. Ya ampun, Bacon Anu semangat banget. Tadi dia sedih banget, kasihan ya diinus sama Slender. Oke, ya udah. Nih, langkah yang kedua adalah kamu langsung ke sini Bacon Anu. Pergi ke ID ini. Terus Bacon Anu langsung masukkan secret ID ini Bacon Anu. Nah, ini keren banget kan Bacon Anu? Nah, kamu udah punya sayap sekarang. Kita bakal coba Bacon Anu ya. Semoga aja dengan alat ini kita bisa terbang. Kita bakal cari tempat tertinggi di sini ya. Ayo Bacon Anu, ikutin aku. Ayo kamu tinggal pencet enter itu. Oke, okay, let's go Bacon Anu. Wah, bagus. Oke, okay, sekarang kita naik kuda bareng-bareng Bacon Anu. Oke, okay, guys, sekarang di langkah yang kedua ini kita harus menggunakan item ID ini dan kita bakal cari tempat tertinggi. Ayo Bacon Anu, let's go. Oke, okay, Bacon Anu, cepet. Oke guys, kita bakal coba ya. Siapa tahu juga kalau misalkan kita pakai kecepatan tinggi, ini mobilnya ikutan terbang juga. Kita bakal coba ya guys ya. Oke, siap Bacon Anu, kita bakal pergi ke tempat paling tinggi ya. Oke guys, oh my god, tidak terkendali. Tidak, kepala kita nyangkut Bacon Anu. Kita bakal cari tempat tertinggi yang pertama di dalam Games Brookhaven adalah tower teleportasi ini ya teman-teman. Oke guys, kita bakal turun dulu di sini dan cara untuk kita naik ke atas sini adalah kita harus menggunakan kuda Bacon Anu. Jadi kamu keluarin kudanya. Oke, keluarin kuda, terus kamu pencet ininya dan kita langsung loncat ke atas. Kamu harus pakai kuda biar bisa loncat ke atas Bacon Anu. Waduh, ini pasti bakal sulit banget buat Bacon Anu. Ayo let's go Bacon Anu. Oke guys, kita bakal ke atas dulu ya. Oh my god, ini susah banget, lihat guys. Oke, sepertinya kita jangan pakai kuda lah. Kuda malah jadi susah ya, teman-teman. Ayo cepet Bacon Anu sini. Loncat dikit dulu, loncat sedikit. Nah, ayo loncat ke sini.
Ayo loncat ya, sini, hati-hati nyungsep. Oke, ya, oke. Nah, sekarang kita bakal langsung pergi ke atas aja, langsung aja spam spasinya Bikinanu. Let's go, pencet-pencet aja spasinya biar kamu bisa langsung loncat cepet. Nah, guys, di sini kita udah ada di tempat tertinggi yang ada di dalam guys Brookhaven ini Bikinanu. Coba. Kamu mau loncat yang duluan atau yang kedua? Oh, kamu mau loncat yang pertama. Ya udah, ayo loncat dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, let's go loncat. Ya. Nah, guys, kalau misalkan kalian masih belum berhasil terbang di dalam guys Brookhaven ini, coba kalian pakai ID yang ini lagi ya, guys ya. Semoga aja bisa, teman-teman. Kita membutuhkan baling-baling, teman-teman, di muka kita. Ya ampun nih. Oke, kita udah pakai baling-baling di wajah kita. Semoga aja ini bisa ya, teman-teman. Oke deh, aku butuh satu item lagi, teman-teman. Oke, kita bakal langsung aja pakai item ini dan kita bakal langsung pasang ya, teman-teman. Oke. Let's go. Siap ya teman-teman, dalam hitungan ketiga apakah kita bakal bisa terbang? 1, 2, 3. Ya, gak bisa Bikinanu. Tenang Bikinanu. Nah, karena kalian sudah mengikuti langkah-langkah aku tadi, yang pertama kalian keluarin rumah loket launcher yang ada di dalam guys Brookhaven, dan yang kedua adalah kalian keluarin aksesoris ini ya teman-teman. Tapi kalian inget guys, secret di dalam guys Brookhaven ini adalah beruntun, dan kalian harus ikutin dari tahap ke 1, kedua, dan inilah tahap yang ketiga agar kalian bisa terbang di dalam guys Brookhaven. Oke, nah ini guys adalah cara yang paling ampuh untuk kalian bisa terbang di dalam guys Brookhaven. Kalian keluarin mobil yang ini ya guys ya. Oke, Bikinanu siap. Terus kamu keluarin kuda yang ada di dalam mobil kamu juga. Ayo, let's go. Oke, langsung kudanya naikin. Kita bakal coba ya guys ya. Kita bakal langsung ininya buka dulu. Oke, kita tunggu dulu guys. Kita ini udah kebuka. Kita bakal langsung aja siap-siap ya Bikinanu. Dalam hitungan ketiga kita bakal langsung masukin kuda kita ke sana agar kita bisa terbang. Jangan lupa dibuka pintunya ya, teman-teman. Oke, Bikinanu, ayo cepet-cepet naik kudanya. Let's go. Sekarang kita sudah menggunakan item-item yang mendukung kita agar kita bisa terbang, dan kita bakal siap-siap langsung aja masuk ya. Ini mobil aku, mobil kamu sebelah situ. Oke guys, sekarang kalian usahain kalian masukin kudanya ke dalam sini ya. Oke, sedikit-sedikit. Oke, tenang. Oh my god, mobil aku sampai terjelingkup. Sabar. Oke. Ayo, 1, 2, 3, let's go Bikinanu. Oke guys, kalian harus sabar ya sampai masukin kudanya. Oke. Nah, udah masuk kudanya dan kalian langsung aja tutupin pintu belakangnya. Kalian siap untuk terbang gratis dengan 0 Robux. Let's go. Kalian bisa terbang dengan harga 0 Robux di dalam game Brookhaven ini Bikinanu. Oh my god guys, let's go. Bikinanu, kamu jangan sedih lagi, lihat. Kamu udah bisa terbang belum Bikinanu? Let's go Bikinanu. Guys, coba kalian rating guys, apakah kalian juga bisa terbang? Ya ampun, ini kita mau terbang kemana? Kayaknya kita bisa terbang ke pulau juga bisa deh guys. Ya ampun, ini kok keluar map, sampai-sampai keluar map. Ayo balik lagi. Dan ini kalian bisa kendalikan guys, kalian pengen terbang kemana aja yang ada di dalam guys Brookhaven dengan harga 0 Robux. Cukup cobain glitch ini ya teman-teman. Oke. Wah, dan ini kecepatannya melebihi dari pesawat jet guys. Coba kita bakal balapin ya guys ya. Oke, kita bakal siapin aja langsung terbangin ke langit. Let's go. Mana si Bikinanunya ya? Kita bakal langsung turun aja guys di sini. Oke, kita bakal lihat ya si Bikinanu ya guys ya. Oke guys, kita bakal turunin dulu aja guys di sini. Itu si Bikinanu lagi lari-lari. Ayo Bikinanu, cepat pakai glitch ini Bikinanu. Oke guys, sekarang kita bakal langsung lihat aja ya antara glitch mobil bisa terbang dengan harga 0 Robux melawan pesawat jet seharga 800 Robux, siapa yang bakal menang?